All right. Yeah. Masih lagi. Terus kita dah ada satu pemenang. Kita perlukan lebih kurang dalam 5 lagi. Betul? 4. 4 lagi, maafkan saya. Yes. Di studio sekarang ini kita ada Defam. Dan juga siapa yang tak kenal, ini dia Tauke Dangdu. Yes. Oh. Jangan senyum eh. Sementara ni aku memang sensitif dengan senyuman. Apa pun kita nak ucap tahniah kepada kumpulan LOL. Akan di Mahal Jawa Mega. Tahniah, tahniah tau. Bolehlah. Final tu dah kira menang dah. Wow. Dah rezeki kan? Rezeki. Ya. Tapi yang paling orang kata dapat perhatian ni. Gambungan eh. Gambungan. Tauke dan juga Defam untuk mengacara dangdut ni. Ramai lelaki yang tak kepala kat lantai, babe. Bila kenapa dapat tahu, Tauke? Kenapa Tauke? Bila dapat tahu Tauke digabungkan bersama Defam. You salah seorang ah? Mestinya. Aku macam, kat rumah macam stres. Nabi macam, aku tak faham kenapa bukan aku. Aku dah mengacara banyak-banyak program. Kenapa Tauke dapat? Sebab ini live. Nilofa, ini pendidik. Ini dididik. Itu yang dapat lagu. Didik. Okay. Episod pertama dah disiarkan pada hari Rabu yang lepas. Betul. Dan macam mana sambutan so far? Macam mana result? Alhamdulillah, kita orang trending for today. Dan betul. Lagi satu, Asha dan juga Katy Perry say hello. Tipulah. Asha dengan Katy Perry. They say what actually? Dia cakap good well done job. Good well done job. Okay. Good job, bang. Mungkin orang, untuk Tauke, mengacara adalah satu benda yang dah biasa. Tapi untuk Defam sendiri, semua. Ini adalah kali pertama dan kan? Untuk blend dengan suasana dangdut sendiri, apa yang korang bawakan? Kita bila hosting tu, of course lah kita belajar banyak daripada production dan Abang Tauke. Tapi Abang Tauke pendidik. Okay, lepas tu tapi macam in terms of every week kita akan perform opening. So dekat situ kita still akan maintain vibe Defam. Tapi lagu dangdut. Tapi alhamdulillah lah sebab kita dipartnerkan dengan pendidik kita. Macam kelakar sikit. Ini memang kaki dangdut. Tapi Tauke kelakar ke? Dia kelakar. Lain tu bukan? Tak, kalau kelakar tak dapat nombor 4 deh. Okey. Allah kita. Betul lah. Sebenarnya patutnya aku tadi tu. Kalau kau yang jual tu tadi. Nak juga. Kalau kau yang jual tadi, dumbbell lu kat muka. Tapi korang semua kan, bila ditawarkan untuk mengacara program dangdut yang memang totally lain dengan apa yang korang. Asal salah banyak ni. Mula typo. Korang bawakan. Jadi apa first respon korang sebenarnya? Mula-mula secara jujurnya lah, kita bila dengar dangdut, ya betul ni, boleh ke kita bawa sebab kita tak pernah nyanyi. Kita bukan represent dangdut kan, kan? Kita hip hop, tapi kita take this as a challenge lah. Okay. Nampak suara? Kita take this as challenge. And, itulah lagi satu untuk kita mengembangkan sayap kita ke arah lain. Okay, okay. Tauke rasa dia orang macam mana? Experience nak komplain lagi kot. Experience Tauke sendiri bila satu stage mengacara Dangdut Star bersama dengan Defam. Sebenarnya dia orang ni memang berbakat tau. Kau nak cakap apa? Berbakat apa ni? Ya, sebab dia bercakap tu berbakat. Dia bercakapan. Tapi sebenarnya kalau aku buat muka dia pun gelakot. Kalau aku buat host tu, kadang-kadang aku terbayang sama Nabil. Apa hal aku ni? Menjadi... Betul. Sumber inspirasi. Yes. Aku minta Nabil. Okey, Nabil boleh buat. Yes, aku. Aku tiru dia. Nabil boleh buat. Aku boleh buat. Tak payah tiru lah. Tukar je. Aku dah 4 tahun dengan ni. Kau ambil ni pula. Salah. 5. Main bagi-bagi macam bola. Itulah dia. Tapi alhamdulillah lah. Sebab dia orang memang energy dia orang tu lain tu atas stage dia orang ni. Nampak je kecil-kecil macam ni kan? Tapi ini kecil-kecil cili padi Jafaon punya. Okey. Di studio sekarang kita ada pengacara Dangdut Star, Tauke dan Defam. Wow. Kejap. Wow, bangga lah kenapa cakap macam tu.
Kenapa? Ha? Macam pengecara dangdut superstar. Tauke. Ni. Adik-adik, mana tak bangganya bila host bercakap, pasti tak cari lain. Nampak? Itu tagline dia. Pasti tak cari lain. Oh, pasti tak cari lain. Yes. Motif tak cari lain? Sebab mana nak cari lain dah ada tiga. Tak cukup ke lagi? Kau gila ke? Okey, nak tanya Azira. Kita tanya Azira. Ya, ya. Apa apa kelainannya Dangdut Star ni dengan program-program lain yang ada? Ha, okey. Kelainan dia, okey, mungkin dangdut ni dah lama tak ada dekat dalam industri. Betul. So bila orang tengok Dangdut Star, orang akan dengar balik lagu-lagu dangdut dulu-dulu. Yes. And satu lagi, dia bukan nyanyi lagu dangdut je semua. Dia orang kena ada kena mengdangdutkan lagu original macam tu. Macam lagu Siti, Aku Cinta Padamu, dia orang kena dangdutkan. Macam mana nak dangdut lah? Okey, kita nyanyi sikit. Cinta tanya sokan. Mana boleh nyanyi tak sebenarnya? Cindai. Cinta. Aku cinta padamu tu lah. Aku cinta padamu. Ah, kalau tak minta beat. Beat dan duit. Tak, sorry. I tak tahu lirik. Lirik siapa? Apa lain buat? Let's go. Okey, you dangdutkan lagu Supergirl. Supergirl. Elah, ayo macam. Tapi paling satu kelainan tau. Apa dia kelainan? Ini 100% markah daripada juri. Yes. Tak ada. Siapa juri-juri yang terlibat? Saya tahu. Mas Idayu dan Panga. Betul. Yeah. Yeah. Tanya. Panga lah you. Nampak tak? You buat research eh? Tapi, bukan research. I tengok. I tengok you all. Tengok ke? Serius? Ya, aku sempat minat tengok, okay. But I will watch. Tapi okay. Tapi macam nak ada towards semi final dengan final adalah guest judge. Itulah dia. Kau tak perlu adalah kat situ kot. Itulah dia. Ya ke? Alah nak datang. Tapi betul tak? Apa dia tak? Dangdut, dia orang dah dangdutkan lagu. Okey. Tapi aku memborokan perutku yang dangdut. Gendut. Betul. Okey, memandangkan ni baru episode pertama, korang tolong share kat luar sana, suruh orang tengok, saksikan, korang jangan terlepas bila ulangan lah cerita. Silakan. Kita harapkan kepada kawan-kawan yang sedang menonton ni sokong atau support Dangdut Star, sebab Dangdut Star akan membuatkan korang kat rumah tu bergelek dan pastinya tak cari Berapa lama akan berlangsungnya Dangdut Star ni? Lepas tu hadiah berapa ratus ribu? Berapa lama? Lama dia 6 minggu. 6 minggu? Betul. Hadiah pertama RM50,000. Lepas tu dapat pergi package. Sydney. Yeah. Yes. Dangdut kat sana. Dangdut dekat sana. Turun dia buat je. Dia ajar. Tapi dengan cerita ada juga yang terlibat. Yang juga dah ada nama kan? Ada. Siapa? Yang paling, saya rasa yang orang kenal. Paling kita abang semua rindu. Cik, abang. Dia masa aku panggil abang. Bila kau panggil aku abang? Felix. Oh, Felix. Dia dah lama senyap. Ya, betul. Dia dah lama senyap kan? Zizi pun ada. Zizi. Saya dengar cerita juga yang... Zin Kilan. Ada penyingkiran kan? Ada. Setiap minggu pun pengacara pun akan disingkirkan. Tapi alhamdulillah, pengacara sampai final. Sampai final. Tapi rasa ni kalau pengacara ni akan disingkirkan. Wah, kau singkirkan aku. Tunggu. Tunggu sedih. Okey, Nabil. Memang aku berikan ruang ni untuk kau. Tanya dia orang satu minit aku bagi. Cepat. Apa dia? Tanya. Mana ada ni bagi ucapan kepada peminat-peminat semua untuk saksikan Dangdut Star. Silakan Tokey dulu. Tadi dah. Mana ada orang-orang. Oh, Tokey dah. Defend. Okey, jangan lupa untuk saksikan Dangdut Star setiap Rabu pukul 9 malam. Okay. Astro Maya HD dan juga Astro Prima. Okey? Okey. Yes. Alright guys, korang boleh ambil tempat, untuk buat persembahan. Tak sabarnya nak tengok. Nak tengok korang dangdut malam ni. Kena ke? Okey, Raku punya application cepat. Raku Nabil. Fest adalah acara yang menggabungkan unsur muzik dan seni bagi memupuk masyarakat supaya menghargai hasil penggiat muzik Siti Netai, mengedengarkan bakat-bakat mereka. 16 akan membuat persembahan di Raku Fest, antaranya Adira, Syamil AF, Ultimate Hujan dan ramai lagi. 7 Mei ini Sabtu jam 12:30 hari hingga 10:30 malam di Square Publica Kuala Lumpur. Okey, kita tutup malam ni dengan persembahan daripada D-Fam dan Tauke. Terima kasih penonton di studio dan di rumah. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.